Mana ya Bu tempat saya ngajar ngaji ke pasien? Naik aja langsung lantai 3 aja ya. Lantai 3. Kalau ya. Kamar Pak Irwansyah di mana ya? Ini cabut nih. Oh. Kok pada kenalin aku sih? Aku udah nyamar tahu. Kamu kenal aku? Kenal dong. Siapa emang aku? Ini Cina Putri. Ya ampun. Ternyata aku satu kenal itu, guys. Mana kameramen gua ya? Oh, ini dia. Assalamualaikum, selamat datang di Kiki Saputri Soleha Vlog. Dan kali ini aku mau ngasih tau ke kamu semua kalau ya seperti lah kehidupan aku sekarang ya, sudah kembali ke fitrahnya insya Allah. Dan aku mau ngasih tau kalian kalau salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah selain bangunannya mewah, sofanya mahal, dan yang paling spesifik adalah dari ciri-ciri rumah orang kaya asli ya, kita bisa lihat ke sini. Permisi ya. Nih, ciri-ciri rumah orang kaya sesungguhnya adalah motor tuh enggak dipakai, dipajang. Ya, nih, tuh. Tuh. Enggak ya, enggak dipakai buat kerja online, enggak. Dan juga kalau ya alhamdulillah karena akan aku kerjanya dekat sama pejabat ya, jadi alhamdulillah ini tuh sudah bisa beli kulkas 2 pintu ya. Nah, kita tunggu, ini sekarang kita berada di lantai ground ya. Ini lantai tuh kan tuh asli, ini bukan kaleng-kaleng. Ih, tuh lihat ya. Nah, terbuka tapi saya enggak berani masuk karena rumah orang ya. Nah, ini juga nih aduh. Kalau kita di rumah-rumah biasa diinjak-injak baru kebuka. Ini mah enggak perlu. Langsung terbuka dengan sempurna ya. Aduh, semuanya elektrik ya. Halo Bang, punten numpang. Yang itu tadi di-cut aja, oke. Dan sekarang kenapa sih aku kayak hari ini tuh style aku beda banget kan tuh. Karena aku lagi jadi brand ambasadornya Zaskia Sungkar Butik ya. Tuh, nanti akan ada ribuan baju katanya mau dikirimin lagi ke rumah aku. Alhamdulillah banget kan berkah. Sekarang hidup aku tuh karena udah. Oh, maaf, permisi, ini siapa ya? Oh, saya guru ngajinya Ukasya. Iya, tadi saya di calling katanya Ukasya mau belajar ngaji. Oh, ya ampun, iya benar juga ya. Tadi aku lama lupa, maaf ya. Iya, di mana ya, Bu? Tempat saya ngajar ngaji Ukasya. Naik aja langsung lantai 3 aja ya. Lantai 3. Kalau kamar Pak Irwansyah di mana ya? Kita intip kamar mandi orang kaya ya. Wow, ini kalau di rumah saya udah kayak kamar tidur ya, ini tapi ini hanya kamar mandi. Wow, kacanya ini buat kamar mandi aja segede gini, kalau di rumah saya dibagi 7 buat 7 ruangan. Keren banget. Tuh, cantik gak sih? Lepas ya? Jangan dong. Yaudah, ngapain di sini? Oh, mau kencing? Ya, jangan dong. Yaudah, ayo. Dan nanti aku mau fashion show di Citayam Fashion WKWK. Apakah nanti orang-orang kayak kenal gak sih sama sosok Kiki Saputri yang biasanya liar, barbar gitu. Sekarang kayak tiba-tiba, Masya Allah, alhamdulillah banget ya. Aku juga kayak gak nyangka nanti kita akan ketemu di sana. Bertemu dengan Abang Bonge, Kakak Kurma. Mereka kenal aku apa enggak? Seperti apa? Seperti ini. Kiki Saputri! Kok pada kenalin aku sih? Aku udah nyamar tahu. Kamu kenal aku? Kenal dong. Siapa emang aku? Ini Cina Putri. Ya ampun. Ternyata aku satu kenal itu, guys. Panggil aku dong, Rai, panggil aku dong. Rai, panggil aku ya. Gimik, gimik. 1, 2, action. Cina Putri. Dengan fashion dari tahu ini Zaskia siapa enggak? Sungkar Jakarta. Ah, tahu siapa? Siapa? Masya Allah.
tidak menghilangkan auranya, tetap masih pada tahu. Ternyata kesadaran aku tidak luntur ya. Tidak luntur, guys. Kita akan ngecek dulu ya. Cek ombak dulu, takutnya ntar abis hijab nggak laku kan. Jadi ternyata tetap laku ya. Alhamdulillah, okay. Dekat Saskia Sukar Jakarta. Masya Allah. Makasih banyak, Pak. Rame banget ini, banyak sobat-sobat dari SCBD. Jadi ini yang dinamakan dengan Citayam. Iya, Citayam Fashion Week. CF, ya. CFW. Ukasya, jangan jauh-jauh. Ukasya, sini Ukasya. Nah, di sana adalah arena pertunjukan fashion show ternama abad ini, Citayam Fashion Week. Tahu ini siapa nggak? Masya Allah ya. Lah, nggak tahu kita temenan. Iya, mirip ya, mirip ya. Mirip kita. Nggak tahu ya temenan. Boleh, boleh. Ayo, kalian udah pada kepo lagi ya? Lagi. Arahnya kemana ini? Kalingin dong. Dari sini mereka. Iya, iya, iya. Halo, makasih. Cantik ya, Gigi, cantik banget. Beda banget loh. Iya, karena aku pakai Zaskia Sungkar Jakarta. Ayo. Ayo, kita doang. Masya Allah. Masya Allah. Kita akan mengguncang SCBD dengan Citayam Fashion Week ya, tapi ini edisi hijabers ya. Edisi hijabers, go. Oke. Laksanakan, Om. Laksanakan mantap. Ya. Halo ya. Oke. Nah, ada acara, ada ngapain ada Kiki? Lu nggak pakai sepatu roda juga? Gak mau, masalah lu aku nyebrang aja juga. Oke, kita mau coba nyebrang di sebelah sana karena yang gue takut deh. Ayo, kita tiga mirip ya, 11:35 kan? Terima kasih. Saya kesana dulu. Sampai ngojek dong, Ki, foto Ki. Oh iya, iya, sampai ngojek. Ayo, orang lagi ngojek ini. Ayo, sini. Oke, Ki. Oke, sama-sama. Oke, ayo, ayo. Ya, bentar, sayang. Satu, dua. Oh, rame banget, parah. Parah sih, parah. Halo. Aku udah nyamar padahal. Halo. Iya. Hai, Kak Kiki. Halo, sayang. Halo. Oh, Masya Allah. Mana kameramen gue ya? Oh, ini dia. Kita akan coba. Oke, baiklah. Ya, gimana? Oke, aku dan modelku sekarang akan menyeberang di zebra cross yang sangat hits ini, sangat betul viral sekali. Ini ya. Kita coba dari situ. Ukasya mau ikutan enggak? Mau enggak? Ukasya mau ikutan. Mana manajer aku? Mana manajer aku? Iya, oke. Ini Putri. Terus maaf ini warga sini gimana caranya ya? Permisi, Om, boleh apa ya? Kita menyeberang ke sana boleh ya? Dari sana. Oh, dari sana. Internasional banget guys, kalian ditonton sobat-sobat nih semuanya, keren. Semangat terus kita ya, amin ya Allah.
Ah, tudung saya udah sampai berantakan ini. Heh, saya ternodai. Gimana? Wah, ini gila sih. Ternyata serampai ini aslinya. Oh, jangan papa aku berantakan, aku ternodai. Astagfirullahaladzim. Tolong jangan usah. Udah, kamu sudah kembali fitrah. Sudah ya. Yuk, sekarang kita cari laki. Coy ya. Jangan dong. Mabu. Ya. Yuk, terima kasih, I love you so much, everyone. Yuk, udah pulang. Yuk, udah yuk. Bilang-bilang dong kalau mau foto, biar dideketin, ayo. Oke. Okay. Jangan dong, bentar. Jangan di sini, iya di mana? Sono. Pinggiran. Oke. Oke ya. Iya. Halo sayang, Pak, I love you. Masya Allah, udah selesai kita dari Citayam Fashion Week. Gimana? Gimana pertama kali ikut aku ngonten, terus ngejagain dari belakang? Ya seneng sih, apalagi jagain dia kayak aduh. Ternyata udah pakai hijab udah nyamar masih banyak orang yang kenal. Alhamdulillah, tapi dia cocok kayak gini Fe. Aduh. Gimana? Alhamdulillah. Langsung pengen dihalalin ya Dio? Ya, langsung kok dihalalin. Dadah, assalamualaikum, terima kasih, I love you.